Ribuan massa di Jatih 7 Majalengka menghadang rombongan perjalanan calon Presiden Joko Widodo yang sejak pagi menunggu kedatangan calon petahana tersebut yang hendak melintas ke Bandara Kertajati, Majalengka. Ribuan massa tersebut adalah para warga dan simpatisan pendukung Jokowi yang menunggu kedatangan Jokowi dan rombongan dari Kabupaten Indramayu yang sebelumnya telah melakukan kampanye terbuka. Ribuan massa langsung menghadang mobil yang digunakan Jokowi karena ingin melihat lebih dekat kepada sosok Jokowi. Jokowi yang keluar dari mobilnya berdiri di samping pintu mobil serta melambaikan tangan dan membagikan kaos kepada ribuan simpatisan dan pendukungnya. Walau hanya melintas, para pendukung dan simpatisan Jokowi merasa senang dapat bertemu langsung di Jati 7 yang merupakan kantong suara Jokowi di Kabupaten Majalengka. Kecamatan Jati 7, berdasarkan survei yang saya lakukan, ya, adalah kecamatan yang tertinggi, ya, untuk Pak Jokowinya. Dia juga antusias warga masyarakat. Di sepanjang jalan ini penuh warga masyarakat ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi untuk memajukan kehidupan rakyat lebih baik ke depan ini sangat begitu besar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.